Identik dengan mahalnya. Iya. Untuk tiket masuk situ gratis. Tiket masuk kalau harusnya
Nah, 20.000 masuk. Ya, masuk. Itu sudah bebas itu menikmati wahana air gratis. Nah, 20.000 itu dewasa sama. Sama aja, Pak. Dari usia 3 tahun sampai dewasa. Nah, pemirsa, ternyata cukup dengan uang 20.000, ya, betul. Anda bisa menikmati seluruh wahana yang ada di sini. Ya. Ada berapa wahana, Pak, kira-kira, Pak? Itu semua wahana air, Pak. Semua wahana air, ya, ada di sini. Nah, untuk makanannya kan kadang-kadang kalau bawa keluarga, no, banyak bawa keluarga butuh makanan. Iya. Yang khas di sini apa sih sebenarnya? Kalau khas di sini, Pak, hanya ikan bakar. Ikan bakar, ikan bakar itu sama yang sama goreng, Pak. Ikan mas sama ayam goreng. Harganya gimana? Harganya itu? Harganya terjangkau, Pak. Cukup dengan standar Pandeglang, ya. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat supaya ini indah persinggungan ini. Kenapa Akang memilih tempat Cikole ini menjadikan satu alternatif pilihan untuk liburan, Kang? Karena di sini tempatnya enak, adem, nyaman, dan murah, terjangkau sama kondisi kantor, terjangkau sama dari mana, Dede? Terus main air. Dede tinggalnya di mana? Di Serang. Di Serang. Terus kesini sama siapa? Enak main di Cikole, Dede. Udah berapa kali ke Cikole? Oh, tapi asik, ya. Ya udah, makasih, Dede.
hari ini memang mengasihkan banget, karena walaupun di sini ada beberapa replika dari beberapa binatang dan beberapa, dan di sini seperti anda saksikan berbaris patung suku Baduy, nampak jelas banget yang berwarna putih ada di depan dan warna hitam di belakang, entah filosofi apa.